Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial Korean girl. Ini sebenarnya aku simpel aja sih. Jadi aku benar-benar bagusin di daerah mata sama di bagian apa ya? Alis mungkin. Orang Korea kan alisnya kan kayak lurus, cuma aku benar-benar gak bisa bikin alis lurus kayak Korea gitu. Jadi beginilah hasilnya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan gak terlalu kayak orang Korea, dan mohon maaf banget kalau muka aku susah banget gitu loh dibikin kayak Korea gitu, astaga. Dan ya, kalau kalian penasaran gimana cara aku dapetin look kayak gini, let's go start it. Oke guys, di sini aku udah pakai base makeup aku, udah pakai foundation sama concealer. Sekarang aku mau lanjut bikin alis. Untuk makeup Korea ini, alis Korea kan kayak datar gitu. Cuma aku mau coba ya, soalnya aku nggak bisa bikin alis yang datar gitu. Dan semoga berhasil sih. Untuk alis di sini aku pakai Implora seperti biasa. Aku inget kayaknya shade-nya 002 deh, yang brown. Dan selanjutnya aku rapiin alis aku pakai concealer yang dari Revlon Color Stay yang ini. Ini aku oleskan di pinggir-pinggiran alis aku untuk nutupin bulu alis aku gitu. Aku blend pakai jari. And I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. But I take a chance on we, baby, let's take our time. Singing in the shower. And when the times get rough, there ain't no giving up, 'cause it just feels so right. Singing in the shower. Don't care what others say, if I got you, I'm straight. You bring my heart to life, yeah, you light me up inside. Oke guys, bagian mata sudah selesai. Sekarang aku mau pakai contour. Ini aku pakai contour dari Makeover seperti biasa. Aku aplikasikan di bawah tulang pipi aku, di jawline, hidung, dan di jidat aku. Blend pakai spons. Lanjut aku pakai blush on. Di sini aku pakai NYX yang Mosaic Powder. Di sini aku pakai melingkar di hidung gitu, karena emang lagi tren juga sih blush on melingkar hidung itu, kayak efek blush-blush gitu. Merah banget gak sih? Dan sekarang aku pakai contour di hidung. Oke, semua sudah selesai. Sekarang lanjut pakai highlighter.
Untuk highlighter di sini aku pakai warna yang paling atas ini. Ini yang quartza. Seperti biasa aku pakai di mana ya? Ininya blushnya. Aku cari blushnya dulu ya. Like an oven. Since you came in a word I discovered. Baby I don't need me another. No, no, all I know. Only you got me feeling so. Rambut ngikut mulu ya. Kebanyakan. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why. Di hidung. Aku pakai bedak. Di sini aku pakai bedak yang Stay Matte, yang Rimmel London. Ini blush on-nya udah agak luntur gitu, aku tambahin lagi blush on-nya tadi. Oke, di sini aku lipstick pakai base warna pink sorbet. Ini kayak warna nude gitu. Ini bagian base-nya. Sekarang aku pakai yang warna merahnya ngejreng banget. Di sini aku pakai lipstick dari Jasmine. Jadi ini lipstiknya. Ini lipstick terlama aku. Blend pakai jari. Seperti biasa aku nge-set makeup aku dulu biar tahan lama pakai setting spray dari NYX. Jadi begitu makeup tutorial dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga ini bermanfaat juga buat kalian. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye, see you on my next video.